Halo sobat Aventurero Channel, teman-teman, hari ini saya ada di Bukit Brakseng, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya. Wih, keren teman-teman ya, ini kebetulan cuacanya lagi cerah. Di belakang saya itu Gunung Welirang, teman-teman ya, dan yang sebelah sana lagi ya Gunung Arjuna. Teman-teman, ini tadi saya lihat sini kok udaranya cerah, akhirnya sekalian saya bikinkan video drone. Kita shot dari sini kondisi Brakseng, teman-teman ya, terkini, kemudian kondisi apa namanya? View dari Gunung Welirang itu seperti apa. Ini sore hari, waktu menunjukkan pukul berapa nih, 16 lebih 36 menit dan mataharinya di sebelah sana tuh ya, ini sedikit silau. Teman-teman, ini luar biasa ya, wah udaranya sangat sejuk, keren, pokoknya mantap ya. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe biar saya tambah semangat bikin video lainnya. Oke, saya Putra dari Aventurero Saputra. Selamat sore teman-teman ya. Masuki, mari kita masuk dan telusuri. Let's go. Oke teman-teman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat kondisi terkini dari Bukit Brakseng teman-teman ya. Titik tertinggi yang bisa diakses kendaraan roda 2 ataupun roda 4, yang paling dekat dengan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang teman-teman ya. Ini salah satu tempat favorit saya teman-teman ya, Brakseng ini, yang paling dekat sama rumah. Nah, teman-teman bisa lihat di kejauhan itu Gunung Welirang ya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa teman-teman ya, indahnya. Hamparan perkebunan warga teman-teman ya. Ini hamparan perkebunan warga nih, saya naikkan drone, saya tinggikan ya. Hamparan perkebunan warga yang sangat luar biasa teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan kalau teman-teman sering ke Brakseng ya, sering ke Bukit Brakseng. Ya kalau dari ketinggian tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi kelihatan banyak ada hutan gitu. Tapi di sini ada apa ya? Kayak semacam perkebunan warga, perkumpulan perkebunan warga gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini nih. Nah, sebenarnya ini sangat luas teman-teman ya. Sangat luas, luar biasa. Nggak tahu sekian berapa hektar ya ini, tapi luas banget kalau kita naik motor ya. Teman-teman naik motor ngelilingi yang perkebunan-perkebunan ini, luasnya luar biasa teman-teman ya. Karena ini saya shot dari ketinggian 120 meter ya. Jadi kelihatannya kecil teman-teman ya. Kelihatannya biasa gitu, nggak terlalu luas. Nah, kebetulan nih hari ini memang lagi cerah banget teman-teman ya. Lagi cerah nih waktu menunjukkan pukul 3 lebih 14 menit teman-teman ya. Sorry, 18 menit. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini udaranya cukup sejuk ya di sini, kemudian cuacanya cukup cerah, teman-teman perhatikan. Makanya gunungnya benar-benar kelihatan. Yang sebelah kanan itu Gunung Arjuna, teman-teman ya. Dan yang sebelah kiri itu Gunung Welirang. Kalau Gunung Welirang ini identik dari kejauhan kelihatan ya, dia itu keluar asapnya teman-teman ya, asap belerang. Makanya disebut dengan Gunung Welirang ya. Setiap saya muter-muter di daerah Brakseng ini teman-teman ya, kemudian saya lihat juga dari video drone itu banyak sekali kayak semacam bekas sungai gitu teman-teman ya. Apakah bekas terjadi erupsi Gunung Welirang ataupun Arjuna tempo dulu teman-teman ya, bekas aliran laharnya, tapi saya juga nggak tahu ya. Jadi sampai saat ini Arjuna dan Welirang ini masih gunung berapi aktif teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada potensi untuk terjadi erupsi atau ledakan teman ya, karena ini dua-duanya masih aktif dan ini anginnya kenceng banget. Ini musim kemarau teman ya, musim kemarau itu identik anginnya kenceng nih, goyang teman ya, stabilizer drone saya ini goyang teman. Ini coba saya mundur ke belakang. Nah, ini penampakan Bukit Brakseng ya dari ketinggian 127 meter teman ya, 127 meter dari ketinggian tanah saya menerbangkan drone teman ya, bukan dari MDPL ya atau meter dari permukaan laut. Kalau Brakseng sendiri itu ketinggiannya kurang lebih, saya pernah cek itu 1800 teman ya, 1800 MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Jadi tinggi luar biasa dan udaranya cukup sejuk teman. Kenapa saya bilang ini tempat favorit saya? Karena kalau di sini tuh saya bisa lihat apa namanya tumbuhan warga ya, kobis, kentang, wortel yang sangat menghijau dengan udara yang cukup sejuk teman ya. Kalau teman-teman tahu ya, Kota Batu Malang itu kan sudah tinggi teman ya, sudah dingin. Nah, Brakseng ini lebih tinggi dari Kota Batu ya. Nah, Brakseng ini masuknya di Kecamatan Bumi Aji,
kabupatennya masih masuk ke Batu tuh ya, Kota Batu. Nah, coba kita terbang rendah-rendah aja. Nah, ini banyak pohon pinus. Terbang rendah kayaknya kelihatan lebih asik tuh ya. Nah, seperti ini kondisinya, kita terbang rendah. Kita lihat di kanan kanan kiri, tapi ini memang musim kemarau, jadi nggak semua apa namanya lahan ini ditanami tuh ya. Ada bagian yang hijau, ada juga bagian yang kelihatan kering ya, masih masih proses pembibitan mungkin, atau memang masih pengolahan tanahnya dulu baru ditanami. Tapi kalau musim penghujan itu hijau semua teman, bagus ya, masya Allah keren teman. Dan di kejauhan sana itu ini ya, kafe teras tegal tuh depan itu gunung banyak teman, ya. Nah, kita melawan apa namanya matahari itu di bawah saya ya teman-teman, lihat atau enggak itu saya kelihatan kecil ya, di sampingnya motor saya Honda Civic 150 Versa. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa mengobati kangen teman-teman. Mengobati rasa rindu teman-teman yang pernah ke Brekseng dan pengen ke sini lagi. Nah, kondisi terkininya seperti ini ya. Karena ini musim kemarau, jadi Brekseng kondisi terkini tuh nggak terlalu hijau. Nggak seperti musim penghujan yang full orang-orang tuh pada nanam ya. Seperti ini loh, itu banyak juga kayak semacam gubuk-gubuk ya, atau rumah-rumah singgah buat para petani. Ini Gunung Arjuna loh ya, yang di depan itu. Jadi Gunung Arjuna itu termasuk gunung tertinggi urutan nomor 4. Kalau nggak salah itu nomor 4 ya, di Pulau Jawa. Urutannya itu Semeru, kemudian Gunung Slamet. Kalau nggak salah Arjuna ketiga teman, tertinggi ketiga ya, setelah Gunung Slamet. Kalau saya salah, tolong direvisi teman ya, kalau saya keliru. Nah, ini jalannya, kalau kita dari bawah itu jalannya seperti ini ya, mengelilingi hutan, apa pohon-pohon pinus. Jadi sangat luar biasa sejuk dan menenteramkan hati teman. Oke, saya Putra dari channel Aventurero Saputra. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan teman ya, video singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.